Kalau oke, kita knock mah, bro. Dadah semuanya. Friendly Luke has been launched. Hey, friendly Luke has been launched. Oke, mah, bro, guys. GG. Ini enak nih attachment-nya sih, mah, bro, ya. Kalian boleh pakai, silahkan. Silahkan pakai, mah, bro. Oke. Sini pakai persistence. Gak apa-apa, yang penting atau di mana musuhnya? You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up, Mabro? Apa kabar, bro? Oke, Mabro, ya. Jadi kali ini nih, Mabro, ya, Oce bakal ngasih tau kalian nih, Mabro, ya, Gunsmith HG versi Oce nih, Mabro, ya. Sebenarnya udah banyak yang bikin Gunsmith HG, attachment HG itu apa, gimana, ya, enaknya gimana. Ya, ini versi Oce nih, Mabro, ya. Dan versi Oce ini nih cocok banget untuk kalian jadi raser nih, Mabro, ya. Karena Oce bener-bener gedein full ADS dan movement speednya, Mabro, ya. Dan Oce gak pakai scope, Mabro, karena kalau pakai red dot di season sekarang tuh ya rada geter ya, Mabro, ya. Tapi Oce kalau misalnya senjata lain kayak Cordite gitu pakai scope kadang. Nah, ini oke, kalian bisa lihat nih ya, Mabro, ya. Gunsmith Oce nih, Mabro, ya. Ini settingannya nih, Mabro. Kalian boleh cek nih, Mabro, ya. Ini Oce mazelnya pakai monolithic suppressor. Kenapa? Karena ini biar damage-nya nambah ya, Mabro, ya. Terus juga ada suara peredamnya gitu ya. Jadi nggak kelihatan musuh nembaknya di mana gitu loh, Mabro. Oke. Dan di sini walaupun ngurangin ADS speed, movement speed ya, walaupun Oce butuh juga nih, Mabro, ya. Oce gedeinnya di attachment yang lain nih, Mabro. Oke, contoh di barrel nih, Oce gedein ADS speed sama movement speed nih. Ini walaupun di sini vertical recoil controlnya itu berkurang sama ADS bullet speednya berkurang, tapi tetap enak, Mabro, serius deh. Oce nggak bohong sama Mabro, ya. Kalau HG gini tuh tetap apa recoilnya tuh nggak geter banget lah. Oke, nggak kayak misalnya senjata AR lain. Tapi ini HG ini tuh SMG, Mabro, ya. Awalnya tuh Oce kira AR loh. Kalau kalian tahu ya, serumpah ini tuh senjata Oce kira assault rifle. Soalnya dari bentukannya ini nggak kayak SMG sih sebenarnya. Soalnya rada gede gitu kan, Mabro, ya. Tapi ternyata SMG, tapi ini recoilnya pokoknya enak, bisa buat jauh ya. Terus ini ADS speed, movement speed lagi nih, Mabro, ya. Walaupun Oce kurangin lagi ya ADS bullet speed akurasinya, flinch stability-nya Oce kurangin ya, Mabro, ya. Jadi kalau nembak tuh biasanya tuh nge-flinch tuh apa, jadi kayak miss gitu loh, ya. Jadi walaupun itu berkurang tapi masih enak kok, oke. Terus vertical recoil control-nya juga Oce kurangin, tetap tapi tetap masih enak. Menurut Oce masih enak, Mabro, ya. Karena Oce ngincer kecepatan ya, biar Oce maknya tuh kayak jam-jam pakai PDW waktu itu ya, Mabro, ya. Walaupun PDW sekarang menurut Oce ya sebenarnya masih enak aja, tapi kurang gitu loh, ya. Oke, dan di sini Oce pakai OSC laser tactical, Mabro, ini nambahin ADS speed dan ADS bullet speed akurasi nih, Mabro. Ngurangin visible laser sight. Ya, laser juga enggak penting sih. Terus laser juga bisa kelihatan sama musuh nih, Mabro, ya. Misalnya kalian ngadepin kemana gitu ya, ke tembok, terus bisa dilihat musuh. Seriusan bisa. Jadi bisa ketahuan takutnya ya. Amunisi ini Oce pakai yang 45 round fast reload ya, Mabro, ya. Kenapa? Karena ini tangguh banget nih, Mabro, ya. Jadi ini ngurangin mobility satu doang tuh, kalian bisa lihat di apa? Statistik. Walaupun aja sebenarnya tuh enggak peduli sama statistik. Oce tuh biasanya nyari gunsmith-nya berdasarkan Oce main langsung gitu loh, Mabro, ya. Enak apa enggak langsung aja kita coba gitu. Oke, kadang juga enggak apa? Statistik dari sini tuh kayak gak akurat, kayak misalnya season sebelumnya gitu ya, kayak PDW damage 90 tapi tidak sakit, maksudnya ya butuh peluru yang banyak ya kan, Mabro. Kalian bisa lihat ya Oce pakai ini. BTW Oce nyari attachment gunsmith ini itu butuh waktu juga ya, Mabro, ya, beberapa game ya, lumayan lama. Oke, okay. Makanya ini menurut Oce paling cocok ini, Mabro, ya. Terus Oce juga gak pernah apa bohong kayak soal gunsmith ini tuh Oce pakai juga gitu ya. Walaupun Oce bikin video bukan berarti Oce harus bohong ke kalian. Kayak dibaliknya tuh sebenarnya Oce nggak pakai ini gitu ya. Biar kalian nggak enak makainya, enggak. Ini yang Oce kasih ke kalian ini benar-benar berdasarkan apa yang Oce pakai sekarang gitu loh, Mabro. Oke, jadi no tipu-tipu. Oke, jadi ini pas banget nih ya. Oce bikin settingan buat persisten sama ini, sama apa?
Yang buat bumi sini ya, udah kalian udah paham lah soal itu ya, bro. Kita langsung gaskan nih, kita merengket aja deh langsung ya. Let's go. Jadi cuma main TDM, Hard Domination atau Hardpoint lah di antara itu, oke? Tapi pengennya main Domi sih. Coba kita cari Domi aja. Let's go, bro ya. Jadi dadum. Oke, bro ya. Ocha udah di dalam game nih, bro ya. Jadi Ocha langsung aja nih, bro, kita gaskan. Oke. Bang Ocha lagi, Bang Ocha lagi. Apa Bang Ocha, Bang Ocha? Oke, bro. Mati kamu ya, nak. Mati ya udah, wes. Oke, jadi kita coba langsung nih, bro ya. HG40-nya. The best. The best gaming. Jadi kita taruh drop di sini. Karena HG40 itu senjata-senjata bukan raser-raser banget. Lebih ke poin main ya, bro ya. Jadi kita harus lebih santuy, oke. Okay? Woi, BTW C-nya, 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 cuy. Maaf, bro. Oke, mantap. Nah, HG, kita coba HG musuh. Dia scope-nya cepet gak sih? Apa bedanya sama HG Ocha nih? Hah? Oke, maaf, bro. BTW, di mana sih spawn-nya musuh ini? Wow, shotgun, shotgun serem kali. Hampir saja Ocha mati sama bro yang sama shotgun. Oke. Ampuni saya, taya. Oke, ma bro, nice. Apakah kita harus tarik lagi? UV dah. Nice. Kita tarik lagi, ma bro. Lagi the best. The best gaming. Anjay, ma bro. Oke, kita langsung gas lagi, ma bro ya. Mana musuhnya BTW? Wah, gila, menghilang mau bro ya. Musuhnya di kolam nih, pasti fix. Di mana sih? Tiba-tiba ada UAV. Wow. Ocha. Target in sight. Nice, mati dia mah, bro. Entar lo, kita pakai HG ini. Pakai settingan Ocha dong HG-nya. Ya kan? Oke, mantap. Oke, mantap mah, bro. No monok, wi uki. Ih, dia per apa hardline kah? Poinnya apa, poinnya banyak sekali skornya tuh, ma bro ya. Oke. Okay. BTW Ocha tadi nyari musuh enggak ketemu-temu lo ya, para bat ma bro ya. Hey, musuh. Gimana kamu, nak? Enemy in sight. Oh, ulti, ada yang ulti. Serem kali ada yang ulti, ma bro ya. Oke. Reloading. Hati, ma bro. Oke, mantap jiwa. Sabar, kita healing dulu, ma bro ya. Jangan terlalu barbar, Ocha. Eh, betul spawnnya di mana sih? Nah, nuklir. Nuk mah bro ya. Betul aja nuk nih. Haiya. Jadi kita gas. Mana ya musuhnya? Pasti di kolam renang. Nuk lah, masa nggak nuk? Oke, kita nuk mah bro. Dadah semuanya.
friend in Luke, hey Luke's been lunch. Hey friend in Luke, has been lunch. Oke, okay, Mabro guys. GG. Ini enak nih attachment-nya sih Mabro ya. Kalian boleh pakai, silahkan. Silahkan pakai Mabro. Oke. Okay. BTW musuhnya sampai keluar satu Mabro ya. Mereka pada lelah mungkin. Eh buset. Kok larinya cepet amat orang. Mana nih BTW musuhnya? Oke, mantap. Oke, Mabro. No my attention. Oke, kita giveaway Goliath langsung, Mabro ya. Tapi gara-gara Ocha pakai alert nih ya, enggak pakai apa namanya? Gak pake apa namanya mah bro. Waduh mati akhirnya. Asem. Mati di akhir-akhir dong. Tapi gak apa-apa lah ya mah bro, yang penting enok. Gila percobaan ini keren banget nih. Hagi ternyata enak-enak gitu ya mah bro ya. Mirip-mirip lah PDW ya. Settingan Ocha. Karena ini cocok banget untuk buat ngeras juga ya mah bro. Kalian boleh banget kalau misalnya mau pakai ya kan. Soalnya ini open scope-nya cepet banget nih. Gunsmith Ocha. Apalagi buat player Hivire. Beuh gila kalian ya. Gak perlu ngesot-ngesot deh oke okay? Musuhnya ngesot udah mati duluan sama kalian. Enggak penting, ngesot juga penting sih Mabro ya. Aduh, sayang banget tapi enggak FPV sama Mabro, yang penting nuke aja dulu Mabro ya. Ya enggak apa-apalah, yang penting nuke aja dulu ya kan. Makasih nih, siapa nih? Uki Jelly Drink. Oki. Oke, lumayan lah 36 ya Mabro ya. Main lagi apa enggak nih ya? Pengen sih main lagi Mabro ya. Apa nih? Ada yang apa? Ayo bang apa? Lagi solo kah bang? Lagi ini apa namanya? Lagi bikin konten. Ya, yeah. Selamat Anda dibalas di konten. Kita main sekali lagi kali ya Mabro. Kayaknya seru nih pakai Hagi sumpah dah. Oke okay, Mabro ya Mabro. Jadi kita udah di dalam game. Aduh, asem. Dapatnya apa nih? Wow, dapatnya ini keren. Real, yeah of course I'm real. Jadi kita coba langsung Mabro ya. Kok pakai persistent? Salah Mabro. BTW aja salah nih. Ngapain ya Mabro ya? BTW aja pakai persistent. Aneh banget kan? Masih ini pakai persistent. Enggak apa-apa yang penting atau di mana musuhnya? Hey, mati kamu semuanya. Hai. Mantap ya Mabro ya, ini gokil si HG ya. Gokil sih Hagi, apa kau aja perlu beli legendnya? Perlu gak Mabro menurut kalian? Kalau perlu tolong tulis di kolom komentar apa kau aja harus beli legend ya. Karena ini super enak loh. Oke okay. Eh salah. Woi bang Oce haha. Halo apa bro? Mabruh Jay. Oke okay, mantap. Oke okay, Mabro. Oke okay, Mabro, kita coba tes untuk long range-nya ya Mabro ya. Dan ternyata long range-nya sedikit kurang. Oke. Okay. Yeah. Iya. Karena settingan Ocha tuh bisa long range bisa, enggak geter-geter banget, tapi geter termasuk geter. Tapi Ocha kan ini settingannya untuk Ocha Eraser ya. Halo. Mantap. Ya ke tim fun. Asap lazim. Gila. Tim. Kelas di base mereka bikin lagi review HG. Anjay. Asik. Masukin dong konten tadi. Masuk dong. Santuy. Mantap. Ntar lo off mic dulu gue. Eh astagfirullahaladzim. Oke okay. Aku masuk konten pas skillnya nol.
Oke, okay, ma bro. Mana nih? Harusnya di sini sih. Kok begitu? Nice. No, not nice. Oke, okay, nice. Nice. Mic-nya ini aku dia pakai. Kayaknya masih nol loh. Kayak dicolok plastik nih mic-nya ma bro ya. Oke. Okay. Gimana nih? Musuhnya di sini nih harusnya. Eh ma, ya Allah. Oh di situ. Ih keren keren keren. Sniper kita keren ma bro. Oke. Aku nilai planting doang guys. Jangan sok keras. Jangan sok keras. Kenapa tuh orang? Kenapa tuh ma bro orang? Oke. Mati dia mah bro, kasian. Oke, okay, last man standingnya di mana nih? Terakhir bi, market. Ah, siap. Wih, mantep mantep mantep. Good game. Good. Yo. Tiga. Good game, bro. Jay. Good game. Tiga kill pertama aku. Mantap. Yay. Mantap, mantap mantap mantap. Thank you bang Ocha. Yo, sama-sama mah bro. Oke, okay, thank you. Akhirnya ketemu Mabro ya, Mabro ya. Oke, kita MVP. Aduh, di sini ini Mabro ya, ini capek banget nih. Ucah harus bikin konten lagi nih Mabro ya. Oke, okay, kita bikin konten lagi kali ya. Oke, Mabro kayak gitu aja untuk video kali ini Mabro ya. Kalau kalian suka sama video jangan lupa share ke teman kalian, dan kalau kalian suka sama Gunsmith ya share aja ini Gunsmith ke teman kalian ya Mabro. Ini sesuai sama Ocha yang Ocha pakai Mabro ya. Ini no tipu-tipu ya Ocha, enggak ada ganti-ganti lagi Mabro ya. Enggak ada khusus Ocha, khusus kalian gitu enggak ada. Oke, Mabro ini pakai aja, oke langsung Mabro ya. And yep, see you Mabro. Yaudah, dadah semuanya. See you next.